berarti masih suaminya ini Vera ibunya. Soalnya kami ada laporan dari warga bahwa ada bayi yang diduga meninggal dunia sebelum dipastikan. Kemudian oleh desa langsung kita susulkan pakai ambulan. Kemudian dari belum sampai kita ke rumah korban, dari keluarga sudah bawa ke puskesmas ini. Kemudian itu kejadiannya, anak bayi ibu ditinggal sama ibu dan neneknya untuk acara hajatan di tetangga. Di rumah ditinggal sama bapaknya. Ditinggal sama bapaknya, tidak lama dari pulang kondangan, ibunya pulang ke rumah, dan sampai di rumah kehilangan. Kehilangan apa jenisnya, anaknya nggak ada suara, macam-macam gitu. Akhirnya oleh ibunya ditengok ke kamar. Nah, di kamar, anaknya wis lemes, mungkin di dalam dunia. Kemudian bapaknya meninggalkan rumah. Sampai ketemu ibunya, ditanya, "Mas mau kemana? Mau cari plastik?" Karena bapaknya jualan tempe. Mau cari plastik, cuman langsung pulang gitu. Akhirnya kan oleh keluarga, anaknya ini dibawa ke puskesmas. Itu jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 10-an. Pagi tadi. 10-an. Jadinya jam 10-an. Lapor ke balai desa jam 10:30. Oh, ada luka-luka enggak sih, Pak, di bayi, Pak, setelah ada di sini, Pak? Luka di leher. Diduga bekas cekikan. Kemudian di sekitar perut ibu ada memar sama di bagian punggung. Punggung, Pak. Itu umur berapa? Umur berapa bayinya, Pak? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oh. Anak yang keberapa sih, Pak, dari? Anak ke-1. Anak ke-1. Anak pertama. Iya. Kalau lokasinya di desa apa, di dukuh mana, Pak? Di dukuh Mejasemlor RT 1 RW 1. Terus untuk identitas itunya, Pak, nama korban itu nama adik? Nanti kita belum kita katakan. Oh ya, oke. Pak, berarti saat ini masih menunggu apa, Pak? Untuk orang tuanya sudah laporan ke polsek atau belum, Pak? Ibunya sudah laporan ke polsek. Ini lagi nunggu proses dari tim inafis polres. Kalau untuk ayahnya belum tahu keberadaan. Kabur. Oke. Iya. Izin, Pak, cari nama lengkap. Kamal Yusuf. Nih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.